Salam olahraga. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu channel Togi Advasin Mangaul, yang membahas semua tentang senapan angin produk buatan karya anak bangsa Indonesia. Tadi pada opening saya sudah menunjukkan keunggulan dari senapan PCP semi automatic Black Panther. Nah, sebelumnya saya pernah menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, yaitu senapan PCP Black Panther. Nah, sekali ini saya akan menunjukkan kembali, yaitu senapan PCP semi automatic merek Black Panther versi 2.0. Nah, ini dia. Jadi senapan ini hanya dijual di toko Melati Sport dan Melati Musik Binjai di Jalan Sudirman Binjai nomor 307 dengan nomor kontak Saudara Hendrik Emon di 0821-66-888-128 atau juga dengan saya Togi Advasin Mangaul di 0823-6733-1000, yaitu di Kota Medan. Ya, ini dia senapannya dan saya akan ditunjukkan pada rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kelengkapannya ada dua magazin keong seperti ini, peluru tes, peredam, dan popor cadangannya, ya. Dan ini senapannya sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan tabung 360cc dengan panjang laras 55 cm, dengan popor menggunakan popor airsoft yang bisa dimaju mundurkan seperti ini, dan juga bisa diganti dengan yang model seperti ini, ya. Dan senapan ini bisa menggunakan semi otomatis dan manual, ya. Senapan sebelumnya yaitu semi otomatis sebelumnya, untuk digunakan semi otomatis hanya dimulai dari tekanan 2500, namun pada senapan versi 2.0 ini, senapan ini bisa dimulai semi otomatisnya pada tekanan 3000 PSI, ya. Jadi tabungnya masih menggunakan tabung 360cc, dan untuk harga bisa terkadang berubah, maka Anda harus menonton video ini sampai selesai dan membaca skripsi video ini. Oke, senapan ini akan saya uji tes akurasi dan powernya di jarak 27 meter menggunakan peluru merek Canon Hercules, ya. Kita akan lihat hasil powernya, karena senapan ini diperuntukkan khusus untuk berburu pengendalian hama. Langsung aja ke lapangan tembak saya di jarak 27 meter dan kita akan menembak target kertas untuk melihat perkenaan akurasinya. Ya, senapan diisi pada tekanan 3000 PSI dan pada dimulai di tekanan 3000 PSI semi otomatis sudah siap digunakan, berbeda dengan versi sebelumnya di mana 3000 PSI belum bisa digunakan semi otomatisnya. Ya, rekan-rekan sekalian, saya sudah pada posisi di 27 meter dan kita akan mengetes akurasi senapan ini di jarak 27 meter dan juga mengetes kecepatan pelurunya menggunakan krono. Dan saya akan mengetes kecepatannya ini menggunakan sistem semi otomatis yang dimulai pada tekanan 3000 PSI. Sebelumnya sudah saya terangkan dan saya akan mencoba apakah 3000 PSI sudah bisa digunakan semi otomatisnya atau tidak. Dan kita menggunakan magazin 14 tembakan, dan kita lakukan tembakan pada sebuah target kertas produksi dari Melati Sport Binjai, yang mana diameter lingkaran adalah diameter ukuran standar per bakin. Oke, dan peluru yang kita gunakan adalah peluru Hercules, dan mari kita lihat kecepatannya. Saya keluarkan
single shootnya, dan langsung sistem semi otomatik. Ya, 992, 987, 984, oke, 978, wow, ya, oke. Terakhir adalah 952 fps. Nah, peluru sudah habis dan hasil tembakan sudah Anda lihat sendiri, benar-benar bagus akurasinya di jarak 27 meter. Sudah menggunakan sistem semi otomatik yang dimulai dari tekanan 3000 psi. Ya, rekan-rekan sekalian, saya sudah lakukan tembakan di jarak 27 meter dengan menggunakan senapan PCP merek Black Panther yang saya gunakan, yaitu semi otomatiknya. Walaupun memang agak groupingnya kurang begitu rapat dikarenakan recoil tembakan yang begitu kuat, namun dengan recoil tembakan yang begitu kuat di jarak 27 meter, hasil akurasinya grouping sebesar uang logam Rp1.000, ya, seperti yang Anda lihat, rekan-rekan yang lihat ini. Nah, saya ada menggunakan yaitu uang koin Rp1.000 untuk sebagai perbandingan akurasinya. Nah, akurasinya lebih rapat dari uang koin Rp1.000 ini, ya. Jadi dengan power menggunakan peluru merek Canon Hercules yang beratnya 13,6 gram dengan kecepatan di atas dari 900 fps, senapan ini sangat cocok sekali untuk digunakan pengendalian hama berburu di kebun-kebun Anda yang diganggu oleh hewan-hewan buruan. Jadi untuk itu, mumpung lagi ada stok di dalam toko Melati Sport Pinje, segera Anda order mulai dari sekarang. Hubungi langsung saudara Hendrik Emon di 0821 66888 128, atau juga dengan saya Togi Alfasie Numan Gaul di Kota Medan dengan nomor kontak 0823 6733 1000. Nah, tunggu apa lagi? Untuk harga Anda bisa langsung cek skripsi video ini. Dan untuk kelengkapan yang lainnya, Anda bisa langsung menghubungi nomor-nomor tersebut. Sekian, saya akhiri video ini. Salam olahraga, Horas.